Halo Sobat Hobi, Garasi Om Dik. Kedatangan unit baru lagi nih. Dia ATV 125cc. Terus buat spek lanjutnya, saksiin terus. Halo Sobat Tobi, balik lagi dengan gue Doyok di channel kesayangan kita semua, Garasi Om Dik Official. Nih, di sini gue pengen nge-review sama nge-test ride ATV 125cc transmisi Matic. Kita lumayan udah lama nggak masuk juga. Terus kalinya masuk cuma terbatas doang Sobat Tobi, cuman ke hitung jari lah pokoknya, nggak sampai banyak banget karena memang dari sananya pun juga sulit sih kayak dapetin dia. Terus di sini gue pengen ngejelasin spek-speknya. Ini buat transmisi pengoperan maju mundurnya kita udah nggak pakai kaki lagi persnelingnya, tapi menggunakan tongkat. Nih untuk maju tinggal di kedepanin aja. Kalau buat netral di tengah, buat mundur tinggal ke belakang aja Sobat Hobi. Jadinya kalau bosen pakai kaki ataupun anak Sobat Hobi nggak sampai, bisa pakai tangan ngopernya. Nggak perlu apa turun dulu buat nginjek persneling maju mundur dulu, nggak usah. Terus buat velgnya ini udah velg racing untuk ukuran bannya ring 8, tapi ini Sobat Hobi, diameternya agak lebih besar dan agak lebih lebar dikit. Dan untuk bagian depannya ini dia sudah menggunakan front peg ya Sobat Hobi. Jadinya kalau sewaktu-waktu Sobat Hobi nabrak pohon kah atau nabrak ranting-ranting kah, jadinya nggak langsung pecah atau lecet bodi depannya Sobat Hobi. Lumayan kokoh juga sih untuk front brake ya. Dan untuk sistem pengereman ini sudah menggunakan disc brake depan belakang Sobat Hobi. Dan untuk speedometer sudah digital. Dan untuk lampunya pun sudah LED, jadinya terang untuk menghidupi Sobat Hobi semua. Dan ini kita ada pengamannya, jadinya kalau sewaktu-waktu Sobat Hobi jatuh atau tergelincir, ini cantulin aja nih Sobat Hobi. Jadinya kalau sewaktu-waktu hal-hal yang pengennya terjadi, kayak mental kah atau tergelincir kah, ininya kecabut, otomatis mesin mati Sobat Hobi, jadinya lebih safety wise. Dan untuk remote-nya ini sudah menggunakan, dan untuk kuncinya ini sudah menggunakan remote, jadinya bisa nyalainnya pakai remote, nggak perlu dicolok lagi kuncinya lah, nggak usah lah. Terus untuk knalpotnya ini udah double muffler atau udah dua knalpot Sobat Hobi. Dan untuk front apa back rack-nya ini juga lumayan kokoh sih, kayak pendirian Sobat Hobi semua. Dan kalau Sobat Hobi punya anak terus digoncengin bisa nih Sobat Hobi, jadinya kalau anaknya Sobat Hobi ini ngantuk kah atau sewaktu-waktu kenceng lah ATV-nya ini ada senderannya Sobat Hobi, jadinya lebih aman, nggak perlu jungkir balik ke belakang lagi. Oh. Buat terbahan juga bisa Sobat Hobi sebenarnya, no. Bisa sebenarnya. Terus untuk suspensinya juga enak Sobat Hobi, dan buat powernya juga enak. Buat Sobat Hobi yang penasaran sama test ride-nya, saksikan terus.
Nah, begitu Sobat Hobi untuk kelincahan sama kewenaan unit ATV 125cc tipe Sirius Max, Sobat Hobi. Buat Sobat Hobi yang berminat atau bingung cara ordernya, boleh cek di Instagram kita Garasi Underscore Ombik, atau cek marketplace kita Tokopedia atau Shopee Garasi Ombik Official, atau pantengin channel YouTube kita Garasi Ombik Official. Pokoknya subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan notifikasi promo dan barang-barang baru atau unit baru, Sobat Hobi. Soalnya kalau ditinggalin itu nggak enak, Sobat Hobi. Pokoknya gue Doyok, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.